Oke geng, jadi hari ini saya baru beli burung langka ya kawan ya, geng ya. Namanya burung madi hijau. Ini burung sangat-sangat langka ya, dan warnanya sangat unik ya geng. Jadi saya burung ini baru 3 hari ya geng untuk nak jerat, jadi masih belum mau makan pur. Dan oke, mari kita langsung buka saja ya geng. Jadi namanya burung madi hijau ya geng. Kemarin saya cari-cari di internet, makannya buah-buahan, jadi warnanya sangat unik ya geng. Ini dia, jadi saya beli dengan harga yang murah karena masih belum mau makan pur. Barusan saya beli 30-40 ribu ya geng. Oke geng, ini burungnya ya geng. Warnanya sangat unik dan ekornya masih baru lepas ya geng, karena mungkin kena jerat ataupun pulut. Ini dia burungnya, mudah-mudahan bisa mau makan pun dan hidup ya geng. Ini untuk kelaminnya jantan ya geng. Jadi saya cari-cari di internet, cari informasi di internet, ini yang jantan karena ada totol hitam di sini ya geng, ini bintik hitam di sini dan ada garis hitam. Biasanya yang betina saya lihat di HP, di internet semuanya warna hijau, tidak ada kombinasi warna hitam kayak gini ya geng ya. Ini harganya 40.000, mudah-mudahan bisa mau makan pun ya geng. Warnanya cukup cerah ya geng, benar-benar burung langka ini geng. Jadi untuk sangkarnya saya cuman punya satu sangkar, saya gabungkan dengan cucak biru jantan di sana, tengok ya. Dia juga masih belum mau makan pur, masih kita kasih makan pepaya sama pisang, mudah-mudahan nggak bertarung mereka ya geng. Oke, mungkin ada informasi dari kawan-kawan yang tahu burung ini, yang pernah lihat burung ini, untuk pakan yang cocok apa ya geng. Dan harganya berapa, karena saya beli ini cukup murah menurut saya ini geng, 40.000. Ini dia geng, oke geng, langsung kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim, berkawan ya kawan ya. Jadi mudah-mudahan mereka nggak bertarung ya kawan, tenang 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 kawan. Kayaknya nggak bisa geng, nggak bisa disatukan ya geng, sama-sama jantan dan sama-sama galak ya geng. Jadi mau tidak mau kita harus cari sangkar yang lain.